Yo, balik lagi sama gue Rian Jaber di Ainis ID Otomotif. Kali ini gue lagi ada di daerah BSD City, tepatnya di Greenwich, mau nyobain produk barunya dari Mazda 3. Penasaran? Ikutin terus aja gue ya. Sobat Clickers. Sekarang gue udah ada di dalam produk barunya Mazda yang baru dikeluarin sekitar 2 bulan setengah yang lalu, atau tepatnya di gelaran Gias 2019. Mobil ini bisa dibilang melambangkan atau mewakili anak muda banget, Nah, dari Mazdanya sendiri, dari pihak PT Eurocars Mazda Indonesia menyatakan kehadiran Mazda 3 terbaru atau generasi ketujuh dari Mazda 3 ini memang ditujukan untuk segmen anak muda. Nah, di dalam sini kelebihan mobil ini tuh kita nggak kedengeran, atau suara dari luar itu nggak kedengeran alias senyap. Ini bagus banget, maksudnya untuk mobil-mobil zaman sekarang memang diperlukan fasilitas yang seperti itu. Keunikan lainnya ini, kalau misalnya kita lagi di jalan tol, sebenarnya nggak di jalan tol aja ya, maksudnya di jalan yang lurus gitu, terus tidak terlalu ramai kendaraannya, kita bisa ngaktifin fitur cruise control-nya. Keren ya, cruise control ya. Jadi bisa ya, kita semua tahu lah cruise control itu bisa jalan sendiri, tapi bukan otonomus atau suakemudi, bukan. Dia hanya menjaga gasnya agar tetap stabil di jalanan. Tetap ngegas gitu. Kalau misalnya kaki kita lagi capek, lepas aja gasnya, aktifin cruise controlnya, udah kita tinggal pegang kemudi, jalan deh kanan kiri. Mazda 3 generasi terbaru ini mewakili mobil-mobil Eropa ya, bisa dibilang mobil-mobil Eropa, karena fitur-fiturnya juga sebagian besar mengadopsi atau terinspirasi dari mobil Eropa. Padahal ini mobil Jepang. Nah, unik ya, manual di sini perpindahan giginya triptonik, ada di kemudi, ada di setir. Nah, selain triptonik, selain manual 6 percepatan, ini juga hadir dalam mesin otomatis atau matic. Jadi kalau pengen kan anak muda nih bergejolak banget ya, misalnya pengen kebut-kebutan gitu, tapi jangan ditiru. Kebut-kebutan di tol itu nggak enak pakai matic, pakai aja fitur yang manual triptonik, udah kayak mobil balap. Jadi tinggal tek 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 naikin, yang di kiri buat nurunin, yang kanan buat naikin gigi. Nah, kerennya lagi mesinnya ada dua, bukan mesin. Jadi ada dua tipe mode berkendara di Mazda 3 terbaru ini. Ada mode sport dan ada mode standar. Tentunya mode sport ini dapat tambahan tenaga yang lebih besar, terus hentakannya juga lebih gitulah. Jadi waktu itu saya sempat duduk di belakang, di hatchback ini duduk di belakang, kemudian goncangannya tuh berasa sekali. Duduk
atau kursi baris belakang ini lebih cocok digunakan oleh anak-anak yang tingginya ya pokoknya anak-anak lah, anak-anak 5 tahun 5-6 sampai 7 tahun. Itu aja sih. Terus ya nyaman di kalau dikendarai nyaman. Tapi kalau untuk tempat duduk penumpang kayaknya masih kurang perbaikan. Demikianlah pembahasan gue tentang Mazda 3 ini. Nantikan terus di Ainis Adi Otomotif pembahasan-pembahasan kendaraan roda 4 atau roda 2 lainnya. See you.